Selamat siang, hari ini aku lagi sama kepala sekolah di SMK Makarya 2. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, nama Pak Eman. Saya Wanda. Bapak, nama Bapak? Namanya Pak Eman, di sini adalah SMK Makarya 2. Yang mana jurusannya adalah akomodasi perhotelan. Oke, baik. Ya, kita mau nanya seputar SMK Makarya 2 sendiri ini ya Pak. Ini kan administrasi perhotelan ya. Kira-kira apa sih Pak, fasilitas apa aja yang ada di sekolah ini? Terima kasih. Jadi yang ada sekarang adalah tinggal kelas 10 sama kelas 12. Karena kelas 11 lagi PKL di hotel selama 6 bulan. Dan konsekuensinya apabila mereka tidak selesai PKL, dia adalah tinggal kelas. Oh, ya betul, atau gitunya. Ya. Untuk yang tadi saya pertanyakan, fasilitas yang ada di sekolah ini sendiri apa aja Pak? Seperti mungkin laboratorium dan sebagainya. Terima kasih. Sebagaimana ada lihat bahwa di sini ada beberapa lab. Mm-hmm. Ya. Yang pertama adalah istilah itu kalau di Proten lab housekeeping. Okay. Terus ini lab untuk dapur. Mm-hmm. Terus ini lab untuk F&B service. Mm-hmm. Sama bar. Dan satu lagi di sini adalah untuk kronopis. Jadi kami sengaja adakan satu labnya. Mm-hmm. Yang minimal anak-anak kami yang lab ke yang kami ke apa ke hotel tidak begitu kaget lah dengan fasilitas yang ada itunya ya. Dan untuk tahun ini kami kerjasama hampir 30 hotel. Karena jumlah siswa yang kelas 11 hampir 150. Kira-kira hotel apa aja Pak yang bekerja sama sama sekolah ini? Cukup banyak. Ya, di antara mungkin Kartika Chandra, di sekitar Pondok Indah ada Greenwich, ada juga ke Le Meridian, ya. Juga di daerah-daerah Blok M, juga ada juga di daerah-daerah Bintaro. Ya, karena di daerah sini sekarang sudah cukup banyak ke hotel-hotel yang berbintang yang mana apabila siswa kami bagus, biasanya mereka akan langsung direkrut untuk jadi karyawan. Betul-betul. Iya. Berarti kira-kira PKL ini kan berjalan untuk anak kelas 11 ya? Betul. Anak kelas 11. Itu mereka bisa memilih sendiri hotelnya atau nanti sedapatnya dari nilai mereka sih Pak? Biasanya kami yang carikan. Oh gitu. Ya, carikan hotelnya, terus dia juga mau jurusannya apa, maksudnya apakah dia mau di dapur, apa mau di restoran, atau mungkin di bagian-bagian lain. Okay, itunya dari awal sudah kami arahkan, tinggal mereka pelaksanaannya. Namun ada juga mungkin siswa ya, karena nggak biasa kerja di rumah, jadi mereka mungkin agak males-malesan. Oh gitu. Penyesuaiannya nih Pak, kira-kira antara SMA sama SMK ini kan pasti kurikulumnya beda. Nah, kira-kira dari tenaga kerja di sini sendiri untuk ngambil guru-gurunya itu kira-kira dari perguruan tingginya disesuaikan dari nilai mereka atau ngambil dari universitas-universitas yang terbaik sih Pak kira-kira untuk guru-guru? Terima kasih. Memang di sini terus terang aja hanya satu jurusan, jurusan adalah akomodasi perhotelan. Jadi yang utama adalah untuk materinya pronopis, housekeeping, dan untuk F&B service. Jadi mereka pengenalan alat-alat, segala sesuatunya, mungkin untuk table setup, mereka aja sudah kami ajarkan di sini. Jadi dia tinggal milih. Nanti di hotel mau apa istilahnya, mau departemen apa, bagian apa, tinggal dia yang suka ya kita ke hotel. Oh, gitu. Nah untuk kelas 3 ini walaupun SMK kan pasti mereka tetap ikut ujian nasional kan?
Kira-kira persiapannya apa aja sih Pak yang disediakan dari Makarya ini? Ya, terima kasih. Memang kalau untuk persiapan UNBK ya, karena sekarang kan berbasis pakai komputer, komputer. Ya kami mungkin juga ada apa istilahnya PM, PM adalah pendalaman materi buat mereka. Karena yang diujikan untuk nasional adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sama teori produktif. Produktif itu ya memang yang ke arah tadi semacam untuk apa housekeeping sama untuk front office. Terus sama aku mau nanya yang terakhir seputar ini sih Pak, prestasi yang ada di sini gitu. Kira-kira prestasi? Oh prestasi. Prestasi ya alhamdulillah mungkin untuk kegiatan olahraga juga ya tidak jelek-jelek amat lah. Oh, iya. Ya mereka untuk semacam dipasang di sana kejuaraan taekwondo dia sudah mendapatkan istilahnya medali emas atau apa, meskipun mungkin tingkatnya masih regional DKI untuk itunya. Samping itu juga biasa dari dinas ada untuk ke LKS istilahnya untuk keterampilan siswa itu juga dipertandingkan. Mungkin untuk setup table setup, juga untuk making bed, ya, juga untuk mereka semua apa istilahnya kegiatan-kegiatan yang ada di hotel maupun yang ada di sekolah, ya supaya tidak terlalu berbeda lah jauh. Oh gitu. Selain prestasi nih Pak, selain prestasi itu ada ekstrakurikuler juga pasti kan? Ekstrakurikuler di sini SMK kira-kira ada apa aja ya Pak? Oh. Yang biasa mungkin terkuler itu juga apa siswa itu kan biasa mungkin yang bersifat olahraga adalah taekwondo, pencaksila, ya itu biasa mereka lakukan juga apa istilahnya dia punya bakat apa? Saya mungkin bakat nari untuk bakat nyanyi ya kami juga di prestasi lah untuk mereka supaya apa bakat-bakatnya itu kita bisa lihat dan salurkan. Oke baik, kayak gitu aja ya Pak pertanyaannya. Yeah. Makasih banyak ya Pak. Sudah. Yeah, terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat siang. They say, oh my God, I see the way you. Oke, selamat siang. Hari ini aku lagi sama Jessica. Oke, lagi sama Jessica di SMK Makarya 2. Hari ini aku mau nanya banyak pertanyaan seputar fasilitas, terus juga prestasi yang ada di SMK Makarya. Nah, sebelumnya Jessica ini kelas berapa? Kelas 10 AP1. Oke, AP administrasi perkantoran. Perhotelan. Oh, perhotelan. Oke. Okay. Yeah. Jadi dari administrasi perhotelan. Aku mau nanya seputar sekolah ini dari fasilitas dulu ya. Kira-kira bisa dijelasin nggak fasilitasnya apa aja? Di Makarya ini ada fasilitasnya, ada AC setiap kelas, setiap ruangan itu ada. Terus ada wifi di setiap ruangan, TU juga ada. Seterusnya ada CCTV, wifi juga bisa dipakai untuk ulangan atau untuk ada lab komputer juga untuk ujian. Kira-kira fasilitas apa yang jadi favorit anak-anak di sini? Kalau anak-anak sih pasti wifi ya, untuk main game pasti. Kayak di sini ini perhotelan ya berarti ya. Perhotelan itu kira-kira bisa dijelasin nggak sih pelajarannya ada apa aja, terus juga kira-kira pelajaran yang terfavorit dari Jessica sendiri? Kalau di perhotelan itu ada housekeeping, ada kitchen, ada FB service, sama FB produk. Iya. Itu pelajarannya paling penting di perhotelan. Oke. Okay. Kira-kira apa sih yang jadi pelajaran favorit Jessica sendiri? Kalau aku sih sukanya FB produk karena aku pengen jadi chef. Oh gitu. Kira-kira kalau misalkan di SMK Makarya 2 ini ada prestasi akademik atau non akademik? Kira-kira? Akademik ada. Okay. Kira-kira akademik sendiri kamu tahu nggak ada beberapa prestasinya? Kita ikut lomba-lomba tentang kayak olahraga, kita juga ada, terus lomba-lomba kayak perhotelan, tentang perhotelan gitu. Oke, kalau ini kan SMA pasti beda jauh kurikulumnya dengan SMK kan? Kira-kira ada pelajaran yang dari SMA kecampur ke SMK gitu nggak? Kayak misalkan matematika gitu juga tetap dapat nggak sih kira-kira di perhotelan?
kalau di perhotelan itu ada tetap MTK ada, IPA ada, cuman kalau di kelas 2 itu IPA udah nggak ada. Hmm. Jadi hanya kelas 10 itu, kelas 10 IPA sama MTK itu pasti ada. Oke, dari aku mau nanya ke ekstrakurikuler ya sekarang. Kalau di SMK Makarya ini ada berapa ekstrakurikuler sih? Yang masih berjalan sih kayak ada futsal, ada tari saman itu pasti ada. Terus sama kayak voli, basket. Gitu. Yang kamu masuk ini enggak ke ekstrakurikuler? Enggak sih karena terlalu sibuk sama OSIS. Oh gitu. OSIS kira-kira kamu ketua OSIS kan ya? Kalau misalkan ketua OSIS itu pasti kan merencanakan banyak banget proker nih. Kira-kira proker yang sekarang ini ada apa aja? Proker aku bakti sosial karena kan kemarin ada bencana itu. Aku adain bakti sosial sama kayak proker kerja bakti setiap hari Jumat itu. Terus sama proker kayak setiap hari Jumat kita ngadain baca Yasin. Oh gitu. Baca surat-surat pendek. Oke. Okay. Proker yang paling ditunggu-tunggu ada enggak project upcoming projectnya yang project? Namanya siapa? Keisha. Oke, ini aku nanya, tadi apa pertanyaannya kampus Mustopo, ada 3. Coba disebutin yang pertama. Ada Jalan Dihang Lekir, terus sama Jalan Bintaro Permai. Tahu gak nama gedungnya? Dihang Lekir tuh Universitas Profesor Dr. Mustopo, ya. Terus yang kedua itu di Jalan Bintaro Permai, namanya Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Dr. Mustopo. Yang ketiga di Jalan Swadharma Raya, namanya Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Oke, okay, bagus. Thank you. Terima kasih, Mbak.